Nama saya Aftoni Sutanto, saya dosen Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya saat ini sedang membimbing mahasiswa Magister Manajemen untuk bincang-bincang bisnis di masyarakat sekitar Masjid Al-Barokah, Kleben Kuncen, Yogyakarta. Bincang bisnis ini untuk menggali potensi bisnis di sekitar Masjid Al-Barokah, Kuncen BB1 Yogyakarta, dan bekerja sama dengan bidang ekonomi dan sosial pimpinan ranting Muhammadiyah Kuncen untuk menggali pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk bisnis di sekitar sini. Harapannya pimpinan ranting Muhammadiyah Kuncen Yogyakarta dan Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta bisa bersinergi untuk menggerakkan potensi bisnis di sekitar Masjid Al-Barokah Kuncen Yogyakarta. Sebenarnya potensi di sini bagaimana dari pengamatan Pak Abang, potensi bisnisnya? Potensi bisnis yang ada di sekitar ini sangat bagus ya, dan yang paling bisa digerakkan itu adalah bisnis-bisnis seperti mie ayam, kemudian bakso, kemudian bisnis apa ya yang lainnya. Nanti akan kita koordinasi dan kita fasilitasi oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Kuncen, sehingga nanti ini menjadi bidang usaha pimpinan ranting Muhammadiyah Kuncen, tetapi menggandeng beberapa instansi atau lembaga seperti saat ini adalah merealisasikan kerjasama dengan Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan, dan nanti akan membuka kemungkinan untuk bekerja sama lagi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UNISA. Dan lembaga-lembaga lain seperti AMC juga nanti kita akan bersinergi ke sana dalam rangka untuk menggerakkan potensi bisnis yang ada di masyarakat sekitar sini. Karena ini tempatnya perkotaan lah ya. Iya. Jadi potensi ekonomi itu ya mungkin kayak apa, bakso, mie ayam. Iya. Iya. Dan Bantul ya, belakang itu sudah perbatasan. Nah ini memang perkotaan yang masyarakatnya padat ya, jumlah penduduknya padat, kemudian bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang potensi bisnis yang sifatnya UMKM gitu. Perkenalkan, nama saya Nur Abdul Haris, saya mahasiswa S2 dari UAD, Magister Manajemen. Saya kerja di keuangan. Saya kerja di Kementerian Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jalan Dijen Perbendaharaan Jalan Kusuma Negara nomor 11 Yogyakarta. Tentang potensi bisnis tadi, mungkin bisnis yang ada di kawasan ini ya, di kawasan Kuncen ini tadi. Beberapa proses bisnis memang perlu kita pelajari, kita sikapi, mungkin pangsa pasar yang perlu kita pelajari dan sesuaikan dengan kemampuan, keahlian kita beserta dengan kemampuan modal. Jadi sehingga dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut dan pembelajaran bisa diharapkan bisa Bapak Ibu untuk membuka peluang usaha, sehingga diharapkan usahanya bisa mengurangi tingkat pengangguran dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat kita. Okay. Okay.
perkenalkan diri. Perkenalan, saya nama Martono plus Pak Kliwon dari Wonogiri, merantau dulu ke Jakarta dulu tahun 82 sampai 89. Aku langsung ke Jogja tahun 90-an, terus kita berjalan terus, akhirnya kita dapat tempat di SMA 1 Teladan sampai sekarang ya, berjalannya waktu. Terus sekarang yang nunggu adik-adik dan keponakan, sekarang kita tinggal memproduksi mie ayam. Namanya labelnya apa, Pak? Mie ayam ya. Apa? Mie ayam Pak Kliwon. Oh, Pak Kliwon ya. Gitu. Oh iya. Ya. Sekarang punya berapa cabang? Kalau cabangnya yang di SMA 1, tapi yang di Jalan Pate sudah saya tutup soalnya jauh. Sama yang ada anak keliling. Berapa yang keliling? Cuma ada orang dua. Dua. Ya. Sama punya apa? Pembuatan mie ayam sendiri. Saya sekarang produksi mie. Bikin mie. Produksi mie. Tadi kiatnya apa, Pak? Ya, kita harus istilahnya tekun ya. Tiar ya. Harus tiar, tekun. Jangan lupa bersedekah. Jangan lupa bersedekah dan empat. Itu dengan bersedekah membuka rezeki kita sendiri sebenarnya. Dari Gusti Allah kan harus selain mengeluarkan impact. Kemauan dan kemampuan untuk adaptasi. Ya, dengan adaptasi lingkungan harus kita samai, jadinya kita enggak harus egois lah istilahnya gitu. Iya, betul. Iya, betul, Pak. Iya. Sering beli mie ayam, Pak, gitu. Itu kaitannya dengan milih tempat tadi. Kalau di sekolah mungkin anaknya mudah-mudah, betul. Di jalan juga banyak macam-macam. Tapi kalau tadi terjadi kita masjidnya di sini cuma di jalan. Pak, kayak pelana pendek itu rasanya agak isi, Pak. Pak lewat aja lah, nggak nyangka kalau mau ada tamu dari alumni-alumni 94, 93 itu. Rasanya ya kurang ser kalau pakai pendek. Makanya kalau bagi saya itu, kalau mie itu sampai selama ada Bandung masuk ke Indonesia kemungkinan tetap jalan terus, Pak. Enggak soalnya walaupun harga terigu naik terus gara-gara perang ini juga, harga mie belum naik. Itu mudah-mudahan asal ada bahan pokok, terigu itu sama roti itu mungkin enggak ada habisnya. Kalau memang mie ayam itu ya enaknya kalau memang punya lahan, sebenarnya Pak, itu punya lahan yang lebar, jadi yang punya mobil itu bisa parkir. Soalnya kalau seperti saya dulu kan enggak punya modal, Pak, cuma modal jempol. Jadinya modalnya enggak ada. Modal nekat. Dulu kan cuma di pelotoran-pelotoran kita dulu. Tidak dipakai enak-enakan, tidak dapat duit, malah namanya datang di pelotoran, Pak. Itu kena surat itu. Mending kalau dapat ganti rugi, nah. Nah, kalau enggak dapat ya kita harus senang-senang. Nah, itu. Jadinya beda kalau orang punya rumah sendiri, terus di rumah itu lebih nyaman. Jadinya enggak agak berat. Kalau orang datang di pinggir jalan itu susahnya kalau tak disuruh. Apalagi zaman sekarang itu kalau di Jogja aja kalau orang hampir enggak ada pedagangnya. Mengikuti kota-kota kayak Surabaya, Semarang itu sekarang enggak ada orang sulit. Sehingga tempat juga ke depan itu kita itu jalan-jalan saya di pelotoran itu banyak yang sulit ya berjalan yang akan berjalan ke rumah obat-obatnya yang sudah dikasih sama Jadi, kalau kita ngerti, 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 kalau kita ngerti
Bisa berbicara dengan mereka.